Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya anak-anak, gimana puasa kalian? Istiqomahkah? Ya, alhamdulillah semoga kalian istiqomah dalam berpuasa semampu kalian. Oke, anak-anak, kita akan belajar tematik matematika, tema 8 peristiwa alam, subtema 3 musim penghujan dengan materi mengukur lamanya waktu. Anak-anakku, silakan dibuka buku paket tema 8 halaman 128 ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ayo berlatih. Tentukanlah lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Beri tanda gambar payung untuk waktu mengerjakan yang lama. Beri tanda ini seperti gambar daun untuk waktu mengerjakan yang sebentar. Ya, anak-anakku, yang pertama gambar apa ini? Membaca buku, Ustazah. Ya, yang kedua gambar menggosok gigi. Yang ketiga gambar memakai baju. Yang keempat gambar tidur, orang yang sedang tidur. Anak-anakku, kita jawab bersama-sama ya. Kita menentukan lamanya suatu kegiatan. Oke, yang pertama membaca buku. Kalau membaca buku itu waktunya sebentar atau lama, anak-anak? Lama, Ustazah. Ya, kita gambar di sini gambar payung karena waktunya lama. Yang kedua, kalau menggosok gigi itu waktunya sebentar atau lama? Sebentar, Ustazah. Ya, makanya di sini di kotak bawah ini kita gambar seperti gambar daun ini. Seperti gambar daun atau seperti bulu ayam. Tapi kalau bulu ayam kok warnanya hijau ya. Nah, ini seperti daun. Kalau daun kan warnanya hijau. Yang ketiga, ini gambar memakai baju. Nah, orang sedang memakai baju. Nih. Nah, ini sebentar atau lama? Sebentar, Ustazah. Ya, di kotak bawah ini kita gambar seperti daun warna hijau. Terus yang keempat, gambar tidur, orang yang sedang tidur. Nah, kalau tidur itu waktunya lama atau sebentar? Lama, Ustazah. Ya, kita gambar di sini gambar payung. Lanjut, kita buka halaman 129. Kita baca terlebih dahulu. Berilah nomor di bawah gambar sesuai urutannya. Anak-anak, ini ada gambar. Terus anak-anak disuruh mengurutkan. Membaca, menggosok gigi, memakai baju, yang kanan lebih dahulu, terus tidur. Nah, itu urutannya yang mana ya? Ya, kita jawab bersama-sama. Oke, yang pertama ini yang memakai baju. Memakai bajunya bukan yang lengan kiri dulu ya, tapi yang lengan kanan. Kalau memakai baju itu yang lengan kanan. Pakai celana juga gitu, yang kanan terlebih dahulu. Pakai sandal juga yang kanan dulu ya, kecuali kalau masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Tapi kalau pakai baju yang lengan kanan dulu. Ini urutan yang pertama. Yang kedua adalah menggosok gigi. Nah, ini urutannya yang kedua. Terus yang ketiga membaca buku. Terus lanjut tidur. Ini urut-urutannya anak-anak. Kita lanjut buka halaman 144. Ayo berlatih. Nomor 1, berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Ya, kita hitung daunnya. 1 2 3 4 5 6. Ya, kita tulis di sini 6.
Nomor 2, berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan dalam hitungan 1-10? Ya, kalian bisa menghitung sendiri. Ya, dihitung ini terus jawabannya tulis di titik-titik. Lanjut nomor 3. Kita baca ya. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1-10? Berguguran itu apa tahu Ustazah? Berguguran itu jatuh. Nah, jatuh itu ke bawah. Jadi daunnya jatuh ke bawah. Kita hitung daunnya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kita terus di sini angka 10. Anak-anakku, demikianlah video yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas luring yang Ustazah sampaikan. Dan jangan lupa anak-anak rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, dan hafalannya tetap dijaga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.